Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6 ya, hari ini bersama Bu Atika. Tadi kalian sudah belajar pembelajaran 5 bersama Bu Maida. Sekarang kita langsung saja ya masuk materi di pembelajaran 6. Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara menjaga kesehatan tubuh kita. Sekarang, cobalah kalian amati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga secara teratur. Lakukanlah hal tersebut ya anak-anak, agar kesehatan tubuh kita selalu terjaga ya anak-anak semua. Kemudian, selain berolahraga, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan yang sehat dan bergizi adalah makanan yang memenuhi dalam kategori makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, yaitu terdapat nasi, kemudian lauk pauk seperti tempe, tahu. Nah, kemudian sayur-sayuran, sayur bayam, sayur sop, dan masih banyak lagi. Dan buah serta dilengkapi dengan susu. Nah, kalian harus makan makanan yang sehat dan bergizi agar tubuh kita tetap sehat. Kita juga harus istirahat yang cukup. Kita harus bisa menentukan waktu untuk tubuh kita beristirahat dan tidur. Tidurnya yang cukup agar ketika bangun tubuh terasa sehat dan ceria. Jika tubuh sehat dan ceria, maka aktivitas kita juga akan lancar. Maka dari itu, Bu Guru berpesan kepada anak-anak semua, untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, kita harus berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan 4 sehat 5 sempurna yang Bu Guru jelaskan tadi ya anak-anak. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar bagaimana menuliskan lambang bilangan dan nama bilangan. Sekarang kalian tinggal berlatih menyelesaikan soal pada buku paket tema 1 subtema 2 halaman 69 sampai 70. Dalam halaman tersebut, tuliskanlah lambang dan nama bilangan dari kumpulan objek yang telah ditentukan. Dikerjakan ya anak-anak semua. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ketika sudah selesai mengerjakan tugas, kalian kirimkan melalui foto dan dikirim lewat WhatsApp ya anak-anak ke Bu Guru kalian masing-masing. Cukup sekian dari Bu Atika. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala.
doa berdiri dari duduk. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Doa naik kendaraan. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi syakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni qad dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirut dzunuba illa anta. Doa masuk rumah. Ayyibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Berdoa selesai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.